kelas priority madam lah. So sebab madam ketua kumpulan, so benda tu berlangsung daripada pukul 10 sampai pukul 12. So madam rasa madam akan ubah kod kelas kita. Kelas korang pukul 2 waktu apa kan? Rasanya ada kelas 165. Madam ada kelas dengan 165. Pukul 2. Pukul 2 tu maths lah. Tak betul tak? Pukul 2 ke pukul 3 kan? Kelas esok yang 165. Yes, pukul 2. So waktu maths. Maths pensyarah apa? Madam Rohani. Madam Rohani. Oh, so nanti madam, dia gabung ke kelas tu? Madam Rohani? Selainya tak. Tak gabung kan? So bolehlah nanti madam mungkin ubah waktu fizik kepada pukul 2. So Madam Rohani yang ambil pukul 11 tu. Macam tu. Okay. So itu untuk nantilah esok apa-apa pun Madam akan beritahu lah tentang jadual untuk esok. Okay, soalan 10A ni, pertama kita kena lukis free body diagram untuk rod kita. Dekat bahagian hujung rod tu kita letak beban 6 kg. So ada weight dari 6 kg lah. Walaupun korang nampak ni adalah tali, so dia tension sepatutnya. Tapi kalau kita lukis free body diagram yang 6 kg ni, dia ada tali dan weight. Dan because it is equilibrium, nilai tension tu sama nilai lah dengan weight. So rather than kita buat tension, baik kita letak weight terus. Weight of the 6 kg mass. Okay. So dekat sebelah next tu, dekat bahagian pivoted, the rod is in contact with pivoted. So ada normal reaction force. And pivoted tu bahagian bawah rod. So normal reaction force adalah ke atas. Okay. Perpendicular to the pivoted lah yang dia in contact. Okay. So next kita ada dekat bahagian sebelah sini, kita ada weight dari yang mass M. Kita tak tahu massnya berapa and question ask for this value of M. Okay, so apa lagi yang tak ada? Force apa lagi? Yang keempat? Rod. Weight of the rod itself kan, sebab rod tu dia rigid body, so takkan dia tak ada mass. So rod itself has its mass, so setiap objek weightnya berada di tengah-tengah dekat center of the object. Kita namakan dia sebagai center of gravity dalam lecture yang tadi, right? So kita ada weight daripada rod itself lah. Okay. So itu free body diagram. Empat sahaja force, dia beri maklumat dekat sini. Rod kita, massnya adalah 2 kg, length is 1 meter. Okay. So dia kata sistem kita is in equilibrium. So penambahan untuk chapter 8 ni, kalau chapter 4, kalau dia cakap perkataan equilibrium, kita tahu bahawa total F equal 0. Okay. So di mana total F equal to 0 ni, dia adalah both equal to 0. The X component, total force in X component 0, total F in Y component juga equal to 0 kan? Kalau Newton's first law. Okay, penambahan untuk chapter 8, selain daripada total F equal to 0, untuk objek yang rotates, dia ada nilai torque. So kalau dia equilibrium, total torque pun juga equal to 0. So means there are two conditions for equilibrium. Okay, so total F equal to 0 dan penambahannya adalah total torque equal to 0. Okay, so dua konsep. Soalan minta value of M, value of mass M ni lah. Okay, so kalau kita tengok daripada free body diagram ni, semua force kita berada di Y axis. Semua force kita is vertically, sama ada upward ataupun downward. Tak ada pun yang horizontally. So untuk soalan ni kita tak gunalah total F in X component equal to 0 ni, kita tak gunakan sebab tak ada pun force yang berada di X component. Okay, semua force berada di Y component. Okay, next, bila kita buat total F Y equal to 0, Y component kita ada dua unknown, which is kita tak tahu nilai normal force ni dan kita tak tahu juga nilai weight of M ni lah sebab kita tak tahu berapa mass dia. Kalau weight of 6 kg, kita tahu mass dia sebab weight sama dengan mg. So massnya 6 times gravity.
kita tahu wake untuk 6 kg. Wake of the road pun dia dah, wake of the road pun dia dah bagi dah massnya berapa kan. So kita boleh cari juga. So the, so maksudnya kita tak boleh juga buat untuk total Fy equal to zero because we have two unknown, which is we don't know the value of normal force and we don't know the value of weight of mass M. Okay, so tak boleh juga buat menggunakan itu. So maksudnya kita akan buat soalan ni menggunakan konsep sum of torque equal to zero. Okay. Okay. So, untuk selesaikan soalan torque, apa stepnya? Boleh salin juga benda ni eh. Step for torque. Step for solving equilibrium object. Okay. So kita gunakan konsep sum of torque equal to zero. Macam mana cara nak start buat untuk sum of torque equal to zero ni? Pertama sekali, choose point of rotation. Okay, choose point of rotation. So, macam mana cara nak choose point of rotation? Benda ni equilibrium. Kita tak tahu dia bergerak macam mana. So madam kata kalau benda yang tak bergerak kan, sebab benda ni equilibrium mean it is at rest. So kalau dia tak bergerak, kita boleh bayangkan kalau dia bergerak macam mana. Itu yang pertama. Kedua is kita boleh, kalau benda tu equilibrium, kita boleh choose mana-mana point pun tak apa. Okay, nak choose point dekat sini ke sebagai point of rotation, nak choose point dekat pivoted ke sebagai point of rotation, dekat mana-mana pun boleh pilih kalau objek kita equilibrium. So kalau kita gambarkan pun, kalau kita gambarkan diagram ni, rasa-rasanya dekat mana point of rotation dia akan, rod kita ni akan gerak dekat point mana sebagai point of rotation. Mestilah dekat, okay, mestilah dekat mana, kan? Ni kita punya rod. Ni macam jongkang jungkit, guys. So dekat mana point of rotation dia? Dekat tengah itu. Dekat tengah-tengah, dekat weight ke? Dekat P. Dekat P, ah, dekat pivoted. Dekat pivoted lah sebagai point of rotation. Okay, so itu kalau kita bayangkan dia bergerak. And kebetulan untuk soalan ni memang kita pilih P sebagai point of rotation. Ada point P dekat sini, dekat pivoted. So we choose point P as a point of rotation. Okay, sebab kita boleh bayangkan dekat P dia tak, dia bergerak. Okay, so tu satu cara untuk macam kalau dia bergerak, kat mana point of rotation dia bergerak. Okay, so satu lagi cara adalah, cara yang baru adalah kalau kita tak ada nilai sesuatu force tersebut and question tak cakap pun, yang question dia tak minta pun nilai normal force ni, dia minta mass M. Okay, dia minta mass M dekat sini. Dia tak tanya pun soalan what is the value of normal force, dia tak tanya pun. So since kita tak ada nilai normal dan soalan tak minta pun nilai normal, so kita pilih point dekat force tersebut, dekat force normal. Sebab apa kita kena pilih dekat sebelah sini? Okay, kalau kita cari torque untuk normal force, torque ni formulanya adalah R cross F kan? Madam punya lecture tu, madam cakap torque equal F cross D kan? Perasan kan? Ingat tak? Madam tersilap sebenarnya. Kan? Sebenarnya torque adalah, nak buat D pun boleh, torque sebenarnya adalah D cross F sebab dia R yang dengan F, sebab cross product ni sangat penting. Siapa cross siapa, siapa sailang siapa, siapa palang siapa. Okay, so maksudnya sebenarnya dari segi konsep, formula yang betul adalah R tu yang sailang F, R yang cross F. Okay, so tapi tu minor mistake je, bagi mana minor mistake lah, but something about concept dekat situ, sebab
sebab top ni ada direction madam cakap. So bila nak cari direction adalah menggunakan right hand rule. So yang penting sangat siapa cross dengan siapa untuk dapatkan direction of talk. Okay, tapi untuk matrix dia tak menjadi satu yang besar lah. Okay, so kita stick kepada R cross F sebagai formula untuk talk. Dan cross product menunjukkan R dengan F tu mesti perpendicular antara satu sama lain. Okay, tadi madam tanya kalau kita nak cari torque daripada normal force, kan? Formula dia kan adalah, kalau formula torque kan sama dengan R cross F, ni formulanya. Okay, torque daripada normal force, berapa R dia? Ni kita punya point of rotation, ni normal kita. Berapa distance R ni, maksud R adalah distance of the force from point of rotation. So berapa nilai R? Zero. Zero. Sebab sebab normal force betul-betul berada di point of rotation kita. Kita nak zerokan torque daripada normal force sebab kita tak ada nilai normal. So sebab tu kita pilih point of rotation tu adalah dekat bahagian P tu lah. Faham? So choose point of rotation. Kita choose dekat tempat yang kita tak ada nilai dia dan soalan tak minta pun nilai itu. Itu tips dia. Madam tak tahu nak tulis in English. Ikhwan? Apa dia? Yeah, madam. Macam mana ayat dia, Ikhwan? Macam mana ayat dia? Nah. Apa tips untuk choose point of rotation? Apa tips untuk choose point of rotation? Choose at a point of the force that we don't know. Boleh tak madam buat broken English? Korang boleh tulis bahasa Melayu. Okay, choose at the point, at a point of the force that we don't know the value, its value, but question doesn't ask. Aduh, doesn't ask for it. Dia tak minta pun dan kita pun tak tahu nilai dia berapa. So tu tips untuk pilih point of rotation untuk equilibrium. Okay, so tak apa tau, yang penting korang faham. Okay, so kita choose point, maksudnya point kita decide point P as a point of rotation. Okay, so point P as a point of rotation. Okay, untuk selesaikan soalan talk ni, kita akan buat table. Force, madam tambah sedikit daripada table lecture. Madam ada tambah perkataan direction, column untuk direction, and next barulah talk sama dengan R cross F. Macam ni. Okay, dalam free body diagram kita ada 4 force. Pertama, weight dari 6 kg. Kedua, normal force. Ketiga adalah weight dari rod. Yang keempat adalah weight dari mass M. Okay, ada 4 force dalam free body diagram untuk rod kita tu lah. Okay, so kita nak cari, madam nak ajar direction. Dalam lecture tu pun madam ada ajar macam mana nak dapatkan direction. Okay, korang gunakan pembaris. Okay, so kita kata point P as a point of rotation. So point P is somewhere sebelah sini. Okay, kita ni sekarang is inverted. So korang yang penting tengok gambar. Point P berada di sebelah kiri. Okay, kita guna sebelah kanan. Okay. So kita ada weight dari 6 kg dekat sebelah kiri tu, gunakan tangan kiri untuk turun ke bawah. Dia akan tarik ke bawah. Gunakan tangan kiri untuk tarik, untuk tolak ke bawah. So macam mana dengan rod kita tu? Macam mana movement dia? Clockwise or anti-clockwise? Anti-clockwise. Anti-clockwise. Anti-clockwise.
ataupun nama lainnya adalah counterclockwise. Anti-clockwise adalah positive direction untuk physics. Anti-clockwise is a positive direction. Sama macam to the right positive, to the left negative direction. Upward is a positive direction for physics. Negative, downward is a negative direction. Untuk objek yang rotate, dia tak ada dah lagi left, right, up, down. Dia rotate guys. So maksudnya rotational dia tu direction adalah clockwise ke anti-clockwise. The Z axis. Okay, so anti-clockwise is a positive direction. Clockwise is the negative direction. Macam tu. Okay, so maksudnya torque kita ni, dia adalah R cross F. So dia adalah dalam keadaan positif. Okay, so berapa R dia? Berapa? Ni kita tengah selesaikan untuk weight dari 6 kg, right? So okay, ni adalah point of rotation. So berapa jarak antara point of rotation ni dengan force kita? 20. So 0.2 lah kita tukarkan dalam meter. Okay. So 0.2 darabkan dengan F. F kita weight sama dengan mg. So 6 times 9.81 lah nak dapatkan force dari weight 6 kg tu. Mg. Okay, so diorang ni dah memang perpendicular dah sebab force kita macam ni and distance from axis of rotation macam ni. So diorang ni dah memang perpendicular dah. So tak perlu nak resolve lah. Okay, boleh tekan calculator. 0.2 darab 6 darab 9.81. So dapat 11.772. Okay, so kita dah settle dah untuk top daripada weight 6 kg. Okay, kan madam kata dekat sini kan P kan berada sebelah kiri ni, P dekat point yang sama, kita tolak yang normal force tu pun point yang sama, kita tolak ke atas. Boleh tak rod ni rotate korang? Kalau ni tak boleh. Ha, so there is no torque untuk force yang lies sekali bersama-sama dengan point of rotation pada point yang sama. So untuk normal force ni dia tak ada direction lah. Okay, dan nilai torque-nya zero lah. Sebab apa yang zero? Sebab R dia tu zero. Force tu, normal force tu ada nilai. Tapi distance of the force from the axis of rotation is zero. So something darab zero akan dapat zero macam tu. So tak perlu tahu nilai normal pun tak apa sebab torque dia zero. Okay, so next daripada weight of the rod. Okay, so dapatkan directionnya weight of the rod. Point kita kat sebelah kiri. Weight of the rod dekat sebelah kanan and direction dia ke bawah. So macam mana direction ruler kita? Clockwise ke anti-clockwise? Semua orang buat tak? Clockwise kan? Sebab point P dekat sebelah kiri. Weight of the rod dekat sebelah kanan ruler kita and direction dia ke bawah, dia turun. Force dia ke bawah. So dia dapat clockwise. Good. So clockwise adalah negative direction. So bila kita buat torque ni, kena letak dia negatif dahulu. Berapa R dia? Berapa jarak antara weight of the rod dengan point of rotation, point P kita ni? Sebelah tengah-tengah ni kita ada weight of the rod. Sebab weight of the rod kan dia tengah-tengah kan. So sini 20. So sebelah sini berapa? 0.3 kan. Sebab kita punya rod ni adalah 1 meter. So separuh daripada 1 meter adalah 0.5. So 0.5 dengan 0.2 kan. So dapat 0.5 tu lah. So jarak antara weight of the rod dengan point of rotation is 0.3. Okay, so 0.3 times weight of the rod. Rod kita mass dia 2 kg, darab 9.81 lah. Weight sama dengan mg. Okay, so semua force kita ni memang dalam keadaan perpendicular, right? Semua force yang keempat-empat ni memang dalam keadaan perpendicular dengan
distance from axis of rotation. So kita tak resolve lagi lah. Okay, tekan calculator dapat berapa? 5.88. Berapa? Negatif 5.886. 5.886. Okay, good. So wake of M pula clockwise ke macam mana direction torque kita daripada wake of M? Clockwise juga kan, sebab dia side yang sama dengan wake of the rod ni, dia side yang sama. P kita masih lagi sebelah kiri and dia tolak ke bawah kita punya rod, so akan jadi clockwise juga. Clockwise adalah negative direction, so kita start dengan negative dahulu. Okay, so berapa jarak antara wake M ni dengan point P kita? Wake M ni sehingga point P. Ha, yang ni berapa ni? Yang ni 0.2 kan? So 0.2 tambah 0.3. So jawapannya 0.5. Ha-ha. 0.5. Boleh nampak kan semua? 0.5 darab mass of, dia kita memang tak tahu sebab soalan minta mass M darabkan dengan gravity. Force dia kan mg. So M kita tak tahu and darabkan dengan gravity lah. So dapat negatif 4.905 m. Ada unknown m dekat situ. Okay, so kita boleh dah selesaikan soalan daripada konsep sum of torque equal to zero. So kita tambahkan ke semua torque of individual force ni. Tambahkan. Okay, so 11.772 kita kena tambah dengan negatif. So maksudnya madam buat tolak je lah terus. Tolak 5.886 tolak 4.905 m sama dengan kosong. Ha, dapatlah jawapan m. Cuba tekan calculator. Ataupun nak pindah ke, boleh pindahkan dulu. Dapat tak jawapan last? Kalau ikutkan jawapannya 1.2. Ah, 1.2 dapat. Dapat tak jawapan. 1.2 unitnya kilogram. Kilogram untuk mass kan? Okay, good. Boleh faham tak semua? Ada tak yang nak request madam ulang semula? Part yang tak faham. Dapat. Boleh eh? Okay, so kalau tak faham boleh tanya. Okay, madam rasa madam teruskan dengan bahagian B. Okay. Untuk bahagian B, apa objek yang kita kena lukis free body diagram ni? Objek siapa ni? Beam. Okay, yang kita kena buat nanti free body diagram of the beam, okay. So dia bagi tahu beam kita massnya is 10 kg, lengthnya is 2 meter, is pivoted at the center. Okay, ada pivot dekat tengah-tengah. 20 newton force is exerted 0.5 meter from the center of the beam. And kalau kita tengok ni, dia punya force ni dengan length ini memang perpendicular. Eh? So kita draw tu. Kita draw 20 newton sama je kita draw. And jaraknya 0.5 meter. So kita bila lukis tu, lukis dia perpendicular lah. So walaupun dia tak mention, madrasah sepatutnya soalan tu kena bagi tahulah yang 20 newton ni dalam keadaan perpendicular dengan beam tersebut. Dia tolak dekat situ. Okay. So soalan dia, if the beam is in equilibrium, find F. Okay, so sebab apa boleh equilibrium? Sebab ada satu lagi force yang bertindak dekat hujung ni. So dia, beam ni masih lagi tidak bergerak. It is at rest ataupun mungkin move with a constant velocity. Senang kita boleh anggap dia at rest lah. 50 degree angle dia. 50 degree angle kat sini. So ni dia jarak antara F dengan center. Maksudnya F kita tidak perpendicular sebab nak dapatkan torque, madam kata dia adalah R cross F. R dengan F ni mesti perpendicular. So sini R dia,
So F ni sepatutnya nak perpendicular, dia kena pergi belah sini. So apa yang kita buat, nanti kita perlu resolve F in this direction. Ha, okay, senang je kan nak resolve kan? Lalu tak angle 50 degree ni? Tak lalu. So nanti dia jadi sin kan? Macam tu. Okay, so apa force yang ada pada beam kita? Adakah dua sahaja force yang ada pada beam kita? Weight of beam. Weight of the beam. Sebab beam tu ada mass. So weight tengah-tengah weight of the beam. Okay, lagi? Dia in contact dengan pivot kan? Bukan beam sahaja dekat situ, ada pivot and maksudnya beam kita in contact dengan pivot. Okay? Untuk normal reaction force, it is perpendicular to the pivot tu lah. So maksudnya dia ke belah sini. Sebenarnya kalau korang buat tegak ke, belah sengit ke, so okay je sebab soalan tu tak minta pun Lucas free body diagram. Dan sebenarnya torque dari normal dengan torque dari beam ni akan zero sebab dia berada di point of rotation. Okay? So empat force yang ada pada beam kita, kita akan selesaikan menggunakan konsep sum of torque equal to zero since objek kita dalam keadaan equilibrium. Okay, buat table force direction dengan torque equal R cross F. Torque ni pun adalah vector quantity. Ni adalah tanda untuk vector quantity. Okay, ada empat force, 20 Newton, normal, weight of the beam dengan F. Okay, ada empat force dalam free body diagram kita. Untuk normal dengan weight of the beam ni, kita cancel siap-siap. Torque dia adalah zero sebab dia berada di point of rotation. Okay, untuk 20 Newton dahulu, macam mana directionnya? Cuba buat. Anti-clockwise. Anti-clockwise, okay. So center, kita punya point of rotation dekat center, 20 Newton di left side dan dia turun ke bawah force dia. So anti-clockwise, yes, good. So anti-clockwise ataupun nama lain, anti-clockwise adalah counter-clockwise lah, bertentangan kan? Madam, tak dengar suara. Tak dengar, madam. Suara madam dah. Okay kan? Dengar, madam. Okay. So R, berapa R kita? Jarak antara 20 Newton dengan point of rotation. Okay, kita choose point of rotation dekat 0.5. Okay, good. So negatif, positif. Tak ada negatif. So 0.5 darabkan dengan force kita 20 Newton. Dah perpendicular dah. 20 Newton dengan R ni dah perpendicular. So no need to resolve. So jawapannya adalah 10 lah. Apa unit untuk torque eh? Newton meter. Tapi selalu dalam table kita tak letak unit kan? Kita kalau nak letak unit tu, kalau dalam lab dia letak unit dekat atas. Okay, so yang ni tak payah letak unit lah. Pun tak apa. Okay, so next untuk dari F pula. Okay, macam mana direction dia dahulu daripada F kita yang ini? So dia sebelah tengah, clockwise direction. Okay. So clockwise adalah negative direction. Okay, so torque kita kena start dengan negatif. Berapa R kita? Jarak antara force dengan point of rotation berapa? Satu meter. Yes, sebab length of the beam 2 meter kan? So kita punya point of rotation tengah-tengah. So satu. F kita tak ada.
dan dia tidak lagi perpendicular kan, madam kata kan. So kita kena resolve F kita in this direction so that dia perpendicular dengan R. So jadi F sin 50. F kita tak ada, sin 50 sebab kita kena make it perpendicular. So talk ni dia banyak sedikit step. Pertama, direction dahulu. Lepas tu kita darabkanlah R dengan F. Dan lepas tu kita kena tengok F tu perpendicular tak dengan R. So dia ada tiga benda yang perlu dilihat. Direction, positive or negative. Lepas tu R tu senang je lah nak lihat kat mana jarak antara force dengan point of rotation yang kita pilih tadi. So F tu perpendicular tak dengan R kita. Macam tu. Okay, so kita akan dapat, kalau madam tak tekan calculator, kita akan dapat negative F sin 50 lah. Kalau nak tekan dulu calculator pun boleh ya. Yang ni madam tak tekan calculator. Okay, siap dah table kita. So kita gunakan tadi konsep kita sum of torque equal zero. Madam terlupa nak cakap tadi dekat mana point of rotation. So choose pivoted as point of rotation. Okay, lepas tu kita tambahkan je lah sebab yang ni adalah sum of torque. Okay, ada dua torque. So tambahkan 10 tambah dengan negative F akan jadi tolak dengan F sin 50 sama dengan kosong. Dua sahaja torque. Okay, so dapatlah F. Berapa? 10 bahagi sin 50 kan? Tiga belas point kosong lima newton. Betul? Force tu. Okay, boleh? Korang? Boleh. Okay, good. Cepat sikit madam ajar kelas korang. Okay, so kita tengok nombor 11. Okay, soalan nombor 11. Objek kita adalah ladder. Okay, dia kata figure 8.3 shows a uniform ladder 3 meter long. So ladder kita lengthnya 3 meter and has a mass of 30 kg. Okay, ni description for ladder. The ladder is at rest. So menunjukkan equilibrium. Dia tidak bergerak. Okay. So ladder kita is at rest with its upper end against a smooth wall. Okay, dekat bahagian atas hujung ladder kita is in contact with a smooth vertical wall. Okay, and its lower end dekat bahagian bawah ladder. Okay, so dia kata and its lower end on rough ground. Okay, dekat bahagian point B tu ladder kita berada di rough ground. Okay, in contact with a ground and ground kita rough. The ladder is placed at the angle of 50 degree with the horizontal to maintain its position. Okay, so dia pun memang kata is at rest, so dia tidak bergerak, so kita tahu dia berada dalam keadaan equilibrium. Soalan A, draw a free body diagram of this system and show the forces acting on it. Okay, so siapa? Apa force yang ada dekat ladder ni? Madam open question sahaja. Apa force yang ada pada ladder kita? Pertama, Wake of the ladder dekat mana? Tengah center dia. Macam tak tengah sangat je. Okay, so tengah. Okay, lebih kuranglah tengah-tengah wake ni dia downward sahaja. Wake of the ladder. Tak payah buat subscript pun tak apa sebab memang satu je wake yang ada dalam ni. Okay, tak ada objek lain. Memang ladder sahaja. Lepas tu lagi? Normal. Normal dekat mana? Perpendicular. Aha. Dengan wake. Dengan, dia mula in contact dengan siapa dulu? Ladder kita. Dia sentuh siapa? Okay. Dinding. Okay, mula-mula dia sentuh dinding dulu.
Okay, dekat bahagian upper end ni, ladder kita is in contact with wall. So dekat mana normal reaction force? Dekat bahagian atas ni. Atas tangga. Normal reaction, madam kata perpendicular. Perpendicular dengan siapa? Perpendicular dengan ladder ke perpendicular dengan wall? Dengan wall. Okay, dia perpendicular dengan surface yang dia touch tersebut. Okay, ladder is in contact with wall. Wall ni vertical wall. So normal reaction force perpendicular with the wall. Bukan dengan ladder. Okay, so kita ada dekat hujung, ada normal reaction force because the ladder is in contact with wall. So sama juga dengan dekat bahagian bawah kan, dia ladder kita is in contact with ground. So ada juga normal reaction force ke mana? Atas. Atas. Atas, perpendicular dengan ground kita. Okay, good. So ada dua normal reaction. Madam bagi subscript dekat dia, dekat bawah ni sebab dia bagi point B. So kita namakan normal reaction at point B. Yang atas ni kita namakan normal reaction at point A lah, dekat bahagian atas. Okay, lagi? Ground kita, ground kita adalah rough, right? Ada friction, okay? Dekat wall ni tak, dia kata smooth, so tak ada friction lah dekat bahagian atas. Okay, tapi ground kita ni rough, so ada friction. So friction, direction friction is opposed the direction of motion. So sekarang ni ladder kita tak bergerak, macam mana kita nak tahu direction friction? So madam kata tipsnya adalah kita kena bayangkan kalau ladder kita bergerak, macam mana cara dia bergerak? Macam tu. So dia akan bergerak ke mana korang? Ladder ni kalau dia bergerak, dia akan bergerak ke mana? Dia mesti apa? Dia mesti slides down lah kan? Takkanlah dia boleh naik ke atas. Tak ada orang pun yang push ladder kita sampai dia ke atas macam ni kan? Tak pelik macam tu kan? So maksudnya kalau dia bergerak, mesti dia akan slides down. Dia akan bergerak ke kiri lah, maksudnya bahagian ke kiri ni. So friction is opposed direction of motion. So means friction kita adalah ke kanan. Okay, boleh tak untuk direction friction ni? Boleh ya? Eh? So kita ada angle 50 degree yang dia tanya, yang dia bagilah dekat dalam diagram kita. Okay, so itu sahaja force yang ada pada ladder, ada empat force. Okay, itu soalan yang A. Next, soalan B. Find the reaction forces at A and B. So soalan tu minta normal reaction lah. Dia minta nilai NA dan NB. Ada dua nilai dia minta. Okay, so sebab dia adalah equilibrium. So sebab objek ni adalah is at rest, so equilibrium. Equilibrium dia ada dua konsep. Madam kata total F equal to zero dan total torque equal to zero. Di mana total F equal to zero, kita boleh pecahkan kepada total F in X component equal zero and also total F in Y component juga equal to zero. Okay? So next kita analyze kita punya free body diagram. Siapa force yang berada di X axis? NA dan F. Semua ni adalah horizontal. NA sebelah kiri, F sebelah kanan. Dua force ini berada di X component. Okay? So kita selesaikan yang X component. NA belah kiri, friction sebelah kanan. So friction positif. NA negatif sebab direction dia ke kiri. Sama dengan kosong. Ada dua sahaja force di X component. Okay, so madam cakap je tau. Kalau nak interrupt boleh interrupt. Kalau nak suruh madam ulang bagi tahu. So sama dengan bila kita pindah, F sama dengan NA. So soalan minta NA kan, kita jadikan NA lah sebagai subjek. So NA sama dengan F. Okay, so soalan minta NA. The thing is friction kita tak tahu juga nilai. Kalau kita nak buat friction sama dengan mu N,
dia pun tak ada bagi nilai mu. So kita punya step ni terberhenti dah sampai sini. Kita dah tak boleh solve dah lagi. Okay, so kita hold sahaja sehingga ini. Okay, kita tak masih lagi tak dapat nilai normal reaction force at point A. Okay, cuba kita selesaikan yang total F in Y component pula. Okay, untuk Y component ada dua force, which is weight and NB. Kedua-duanya berada di Y axis. Dua sahaja force yang terlibat di Y axis. NB kita ke atas, weight ke bawah. So, NB positive, weight negative. Okay, equal zero. So NB sama dengan weight. Weight kita boleh tukarkan jadi MG. So kita boleh dapat NB dah sebab kita ada dah mass of the ladder is 30 times gravity. So dapatlah jawapan untuk NB ni. Okay, boleh tak korang sampai sini? Boleh, madam. Boleh. Point tiga. Newton lah untuk normal force. Okay, kita dah dapat dah NB. Okay, so kita pun terhold dekat belah sini. Kita still tak boleh dapat NA, menunjukkan kita kena guna juga konsep yang kedua, which is sum of torque equal zero. Okay, madam padam balik semula. Kita buat kat bawah. So kita gunakan sum of torque equal to zero untuk dapatkan normal dekat point A. Kita nak dapatkan normal dekat point A. Sum of torque equal to zero. Step one, choose point of rotation. Itu adalah step one kita tadi. Untuk selesaikan sum of torque equal to zero, kita kena decide dekat mana point of rotation. So korang nak decide dekat mana point of rotation? Kat tengah-tengah ke? Kat mana satu? Ada tiga point dekat sini. Kita nak cari NA. Soalan minta NA. So kita tengah. Pilih tengah-tengah. Jawapannya kita pilih dekat point B. Sebab apa madam kata? Yes. Sebab madam kata kita tak ada friction. Friction kita tak ada. So kita tak dapat selesaikan NA menggunakan friction. Friction pun kita tak ada nilai. Kalau dia bagi mu, mungkin kita boleh selesaikan lah friction ni. Okay, mu pun dia tak bagi kat kita. Mu adalah soalan C. Baru dia tanya mu ni. Okay, so kita pilih dekat point yang kita tak ada nilai dan soalan tak minta pun nilai dia, friction ni. Okay, so sebab tu kita pilih point kalau kat sini namanya adalah point B. Yang ni point A kan. So sebab tu kita pilih B as a point of rotation. Because we don't know the value of friction and the question doesn't ask value of friction pun. Okay. So tu broken English ni. Okay. So kita choose point. Sum of torque equal to zero. So choose point B as the point of rotation. Kita boleh pilih sebenarnya mana-mana point of rotation, tapi we have to choose it wisely. Macam mana cara nak choose wisely adalah pilih dekat point yang kita tak ada nilai dan soalan tak minta nilai tersebut. Okay, so kita boleh buat table untuk selesaikan soalan force, untuk selesaikan soalan tentang torque, force, direction dengan torque. Formulanya equal R cross F. Okay, ada empat force, NB, friction, weight of the ladder dengan NA ya. Ada empat force tadi dalam free body diagram kita. Okay, so sebab tadi point of rotation kita dekat point B, so kita tak payah cari direction dia. Tak ada direction kalau force tersebut berada di point of rotation. So torque-nya pun juga akan jadi zero. Alhamdulillah. Okay, so next. Macam mana dengan torque dari weight? Ni eh? Torque dari weight. Okay, pertama sekali direction kita cari dulu. Point of rotation berada di B, dia sebelah kiri.
and weight kita force-nya ke bawah. Macam mana direction-nya? Clockwise. Clockwise. So clockwise adalah clockwise negative direction. Okay, kita kena letak negatif. Lepas tu R. Okay, R. Berapa R dia? Antara weight dengan point of rotation, R dia, dia mesti tengah-tengah kan weight ni. So menunjukkan sini 1.5 sebab length dia 3 meter. So 1.5 darab dengan F. Okay, darabkan dengan F. F dia sama dengan mg sebab itu adalah weight. Mass of the ladder tadi dia bagi 30 kan? 30 kilogram. So massnya 30, gravity 9.81. Okay, next. Adakah diorang ni dah pun perpendicular? Antara weight dengan R ni tidak perpendicular kan? Sebab kalau nak perpendicular, weight tu kena pergi belah sini. Kita tak tahu X exist ke, kita buat Y exist lah. Weight tu mesti berada di Y exist lah, belah sini dia sengit sikit. Barulah R tu boleh jadi perpendicular. Okay, so sekarang ni kita perlukan angle 50 degree ni. Boleh tak madam letak kat sini 50 degree? Sini kita ada 50 degree, boleh ke, logik ke? Tak kan, mana boleh sebelah sini 50 degree. So kalau situ bukan 50 degree, maksudnya 50 degree kita belah sini lah. Sebab dia mesti alternate 50 degree ada tak ada 50 degree. Ada 50 degree tak ada 50 degree. So maksudnya 50 degree kita bukan side sini. Bukan, tak logik ni. Satu segitiga ni 180 je kan. Kalau 90, 50 ni dah terlebih dah. Dah jadi macam tu lah, tambah dia tak ingat. Tak tahu. Okay, so maksudnya 50 degree kat belah situ. Boleh tak? Faham tak korang 50 degree belah situ? Madam kata sebab apa kan? Sebab apa? Sebab 50 degree bukan belah sini. Ha, sebab tu 50 degree ada side yang lain. So, tadi kita kata kita nak buat weight ni perpendicular dengan R. So, weight ni akan lalu 50 degree kita. So, bila dia lalu jadi sin ke cos korang? Cos. So sebab tu kena resolve dia. So akan weight kita memang dah tulis dah weight dia. So resolvekan dia jadi cos 50. Macam tu caranya. Okay, boleh tekan calculator untuk ni. Nilai ni dahulu akan dapat negatif 1.5 darab 30 darab 9.81 darab cos 50. 28.38 kan? Okay, so next dari NA pula, direction dahulu. NA ni NA kita, kita punya point of rotation sebelah kiri. Okay, NA dia tolak ke tepi sebelah sebelah kiri, dia tolak daripada ladder kita tolak sebelah kiri. So macam mana right? Cuba. Anti-clockwise kan? Madam dapat anti-clockwise. Dapat tak korang? Dapat. Okay. Anti-clockwise adalah positif. Okay, adalah positive direction. So sini akan positif lah. Positif ni selalu kita tak payah tulis lah. Okay, nak tulis pun boleh. So berapa R kita? Kalau madam tak highlightkan, cuba korang cari. Berapa R kita? Kita tengah selesaikan NA punya. Tiga, yes. Sebab force kita daripada point of rotation kan. Tadi point of rotation dekat belah sini adalah 3 meter. Sebab dia bahagian hujung sekali. So 3 darab force kita NA lah. Memang kita tak tahu NA ni berapa nilai lagi. So itu adalah force kita. Adakah NA dengan R ni dah perpendicular? Belum lagi perpendicular. Sebab R kita belah sini. NA nak bagi perpendicular, sepatutnya NA belah sini. Okay, so kita akan bawa resolve NA kita in this direction. Okay, so next adalah kita kena locate dahulu angle. In mathematics, kita ada Z axis. So 50 degree tu sepatutnya belah sini lah.
Okay, nak bagi perpendicular tadi NA madam kata perlu belah sini, NAY. Lalu tak angle 50 tu? Tak lalu, tak lalu dia jadi? Sin. Sin 50. Ha, macam tu. So dapat berapa? 3 darab sin 50. Madam. Ya. Saya nak tanya yang W tu kan. Saya dapat nilai dia negatif 283.76. Mhm. Okey. Betul. Yang lain? Saya pun dapat 283. 1.5 darab 30. Oh, darab 9.81 kot. Mana tertinggal. Darab kos 50. 283.76. Betul lah. Okay, thank you. Okay, good. So itu. Yang NA okay eh. Dah dapat dah. So kita boleh dah tambah kita punya sum of torque equal to zero. Tambahkan kesemuanya. Ada dua je lah yang perlu tambah. So negative 283.76 tambah 2.298 NA sama dengan zero. So dapatlah jawapan NA kita. Okay, tekan calculator. Dia kata dekat sini 123.4. Dapat? Newton. Sama tak? Dah tak medium. Dapat. Okay. So boleh? Faham? 356. Okay boleh eh? Kita habiskan sampai soalan C. So maksudnya tak ada homework lah untuk korang. Sebab yang 12 tu memang tak boleh buat lagi untuk the next subtopic. Okay, kita habiskan sampai C. Calculate the least coefficient of friction between the ground and the ladder. Okay, barulah soalan tu minta nilai mu. Okay, so nak dapatkan nilai mu, kita ada yang terhold tadi dari X konsep yang dari total F in X component equal to zero. Tapi sekarang kita dah ada dah nilai NA. Okay, so kita salin je lah balik semula. So kita gunakan konsep dari F in X component equal zero. Dua sahaja force di X component. Friction tolak NA equal zero. So friction sama dengan NA. So kita dah ada dah NA. Jawapan NA kita adalah 123.4. Sekarang adalah friction sama dengan mu N. Okey, persoalannya ni N apa ni? NA ke NB? Kan, kita ada dua N. Friction sama dengan mu N. So rasa-rasanya N siapa korang? NB. NB. Yes, sebab friction tu dekat ground kan? Sebab friction yang kita punya ni dekat ground. So maksudnya dia in contact dekat ground. So normal NB lah kena, tak ada kena mengena dengan A punya. Sebab friction tu dekat ground. So mu N mesti dekat ground punya lah. Okay. So ini sebenarnya adalah NB punya. Okay, so NB pun kita dah ada dah. Kalau yang ni madam tak nak substitute lagi. So mu sama dengan NA kena bahagi dengan NB. Okay. So NA kita boleh substitute 123.4. NB kita tadi 294.3. So dapatlah jawapan mu. Jawapan ditulis kat sini 0.4. Memang dapat 2 je ke nombor ke? Mesti ada decimal places kot. 419. Okay. Apa unit untuk mu? Tak ada. Coefficient of friction memang tak ada unit kan? So tak payah buat unit pun. Kalau buat unit salah. Okay, habis dah korang 359. Ada tak nak tanya apa-apa dekat madam sebelum kita habiskan kelas?
Tak ada eh. So untuk kelas esok Madam kata Madam akan confirmkan dengan Madam Rohani. Madam mungkin akan tukar waktu kelas esok kita pada pukul 11. Madam nak tukar jadi pada pukul 2 petang. Okay, so nanti Madam akan bagi tahulah bila ada perubahan tersebut. Okay, so Madam tengok yang lain pun dah siap dah ED puzzle. Mungkin sedikit rendah sedikit untuk kali ni. Madam rasa sebab markah ni rendah sebab baru. So tak faham sangat, tak apa. And jangan lupa turn in. Ada beberapa orang yang belum turn in. Nanti korang turn in, complete kan. So habis dah, tak ada dah kerja untuk physics. Boleh focus on buat video untuk practical test. Okay, so tak ada apa-apa? Tak ada. So Madam rasa itu sahaja. Kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-As innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay.